Halo sobat lebih bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan tombol daya dan volume turun untuk mengambil screenshot di HP Android Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk pada menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan. Gambar segi 6. Setelah itu gulung layar pengaturan ke bawah. Pilih alat praktis, lalu pilih cuplikan layar. Selanjutnya, pada menu tombol daya dan volume turun, kita ketuk tombolnya sampai berwarna hijau untuk mengaktifkan, sedangkan untuk menonaktifkan ketuk sampai berwarna abu-abu. Jika kita mengaktifkan, maka jika kita tekan tombol volume dan volume bawah dan tombol power secara bersamaan, maka akan mengambil screenshot atau gambar layar seperti ini. Ini sekitar 3 detik kita harus menekannya. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.